Oke, berjumpa lagi di channel Mama Tinting. Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview sebuah mesin Neci baru, Shimaru mereknya. Ini baru datang kemarin dari Bukit Tinggi, saya beli. Ini kendalanya, karena memang masih baru, jadi jalannya atret atau mundur jalannya. Nah, coba kita praktekkan. Kita on off kan. Nah, atret dia jalannya kan. Oke, ini jalannya. Jalannya mundur. Jadi, yang pertama kali kita harus bongkar bagian di sini di on off-nya. Enggak perlu waktu lama ya, dikit lagi cuma sebentar. Oke, kita matikan dulu. Setelah itu jangan lupa kita cabut dulu colokannya. Oke. Oke, yang perlu kita bongkar ininya dulu. Nah, di sini. Ini arusnya untuk lampu LED tadi. Ini saklarnya. Di sini LED lampu. Nah, yang perlu kita rubah ini di sini. Ini antara biru dan merah. Kita tukar. Ini taruh di sini dan ini taruh ke sana. Ini caranya untuk mengganti putaran arahnya. Nah, yang kita lepas ini bagian yang ini ada kayak cabangnya ini ya. Ini cabang. Nah, di sini ditukar. Ini taruh di atas. Nah, begitupun sebaliknya ya. Ini karena dinamo baru, mesinnya juga baru, rotarinya masih putaran mesin jahit. Nah, oke. Yang satu di bawah. Oke, sudah selesai. Kita tutup lagi. Oke, kita colokan lagi arusnya. Oke, kita coba. Oke, sudah nyala. Dan kita tengok hasilnya. Nah, kita tengok. Nah, putarannya sudah normal kembali ya. Tuh kan? Oke. Cukup mudah untuk merubah rotari putarannya. Langsung selesai. Mengubah rotari putaran dinamo. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.